Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, salah satu di antara buah termanis beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengenal keindahan, kemahaindahan nama-namanya dan kesempurnaan sifat-sifatnya adalah kita akan selalu bersangka baik, berpengharapan baik terhadap segala ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala berlakukan kepada manusia. Ini merupakan ciri keimanan yang sempurna. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula." Akan merasakan keledatan iman, iman yang sempurna. Orang yang ridha kepada Allah sebagai Rabbnya, kepada Islam sebagai agamanya, dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul panutannya. Ridho kepada Allah sebagai Rabb artinya ridho, senang dan gembira dengan segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala berlakukan, yang Allah pilihkan untuk hambanya, dan selalu menyikapi segala ketentuannya dengan husnudzon, sangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala memiliki nama atau sifat yang sempurna, di antaranya adalah fa'alul lima yurid, maha berbuat apa yang dikehendakinya. Dia adalah ala kulli syai'in qadir, maha kuasa atas segala sesuatu. Dia adalah al-azizul qawiyul matin, yang maha perkasa, yang maha kuat dan maha kokoh. Tidak ada yang bisa menghalangi kehendaknya. Tapi kita harus ingat, bersamaan dengan itu Allah Subhanahu wa taala juga maha sempurna hikmahnya. Hikmah artinya wad'u syai' fi mawdi'ihi ala wajhil itqan, menempatkan segala sesuatu secara tepat persis pada tempatnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat Al-Qur'an menggandengkan namanya yang berhubungan dengan keperkasaan, kemahakuasaannya dengan sifat hikmahnya yang sempurna, sifat bijaksananya yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwal azizul hakim." Dan Allah Subhanahu wa taala maha perkasa dan maha sempurna hikmahnya, maha bijaksana. Wa kana Allahu azizan hakima, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha perkasa dan maha sempurna hikmahnya. Artinya, Allah Subhanahu wa taala melakukan segala kehendak yang diinginkannya, tidak asal melakukan seperti perbuatan manusia yang tanpa pertimbangan, karena manusia sifatnya penuh dengan kekurangan. Allah Subhanahu wa taala menempatkan segala perbuatan dan kehendaknya dengan sifat hikmahnya yang sempurna, tepat pada tempatnya, sesuai dengan kebijaksanaannya. Ini menjadikan seorang hamba selalu bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena zat yang maha sempurna yang melakukan perbuatan tersebut, tidak mungkin ada celaan, tidak mungkin menginginkan kebaikan bagi hamba-hambanya. Apalagi kalau kita mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang sempurna kasih sayangnya, sempurna kebaikannya. Dialah Ar-Rahman Ar-Rahim, maha pengasih lagi maha penyayang. Dialah Al-Muhsin, yang maha sempurna kebaikannya. Al-Wahhab Al-Mannan, maha pemberi anugerah, maha pemberi karunia. Dialah Al-Barrur Rahim, yang maha baik, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dialah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, "Lallahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha." Sungguh Allah lebih penyayang, lebih pengasih terhadap hamba-hambanya dibandingkan sayangnya seorang ibu terhadap anak bayinya. Apakah setelah ini ada keraguan pada diri kita tentang sempurnanya segala ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala berlakukan bagi manusia? Memang, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terkadang ada ketentuan Allah yang tidak kita ketahui kebaikannya,
membuat kita menerimanya dengan perasaan tidak enak, tidak senang atau tidak suka. Bahkan ada yang protes. Tetapi tahukah orang yang memprotes tersebut bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan hal tersebut dengan hikmahnya menginginkan kebaikan yang tidak nampak pada dirinya, yang kebaikan itu justru lebih sangat-sangat bermanfaat bagi dirinya dibandingkan seandainya keinginan dirinya yang Allah Subhanahu wa taala berlakukan untuknya. Allah Subhanahu wa taala di antara namanya yang Maha Indah adalah Al-Latif, yang Maha Lembut, Maha Halus. Termasuk kebaikannya sampai kepada hamba-hambanya, banyak dari hal-hal yang tidak disadari oleh hamba tersebut bahwa itu adalah kebaikan untuknya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, menyatakan kepada manusia tentang ketidaktahuan mereka, keterbatasan pengetahuan mereka. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha sempurna pengetahuannya, yang maha sempurna kehendak untuk kebaikan bagi manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Wahai manusia, diwajibkan kepada kalian berperang, berjihad di jalan Allah, padahal itu kalian tidak sukai. Bisa jadi wahai manusia, kalian membenci sesuatu padahal itu justru baik bagimu, atau bisa jadi kalian menyukai sesuatu padahal itu justru buruk bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah maha mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Coba lihat, Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk manusia kebaikan dari arah yang dia menyangka itu adalah keburukan. Manusia menyangka itu keburukan, atau sebaliknya, dia menyangka itu yang terbaik baginya, padahal Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui akibat dari segala sesuatu menghendaki padanya dari balik semua itu justru keburukan bagi dirinya. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Dari sisi sinilah seorang manusia hendaknya tahu diri. Dia tidak mengetahui hal yang gaib. Semua di alam semesta ini yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk waktu, termasuk sesuatu sebelum terjadinya, ketika terjadinya, dan akibat dari segala sesuatu. Ini mengharuskan orang yang beriman selalu bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tadi yang disebut dengan kedudukan ridha billahi rabban. Ridha kepada Allah sebagai Rabb terhadap segala ketentuannya, menerima segala perbuatannya, takdirnya dengan lapang dada. Dan barang siapa yang bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan balasan kebaikan untuknya sesuai dengan persangkaannya dan pengharapan baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kursi yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana indadh-dhanni 'abdi bi, aku ini sesuai dengan persangkaan dan pengharapan hambaku kepadaku. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita perhatikan, bersangka baik kepada Allah termasuk sebab keutamaan besar. Dalam sebuah hadis kursi yang lainnya riwayat Imam Tirmidzi yang sahih, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ibna Adam, innaka ma da'autani wa rajautani laghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Wahai manusia, sesungguhnya engkau selama kamu masih berdoa kepadaku, berharap kepadaku, maka aku akan ampuni dosa-dosamu sebanyak apapun dan aku tidak peduli. Orang yang berdoa kepada Allah berarti dia berharap kepada Allah. Orang yang berharap kepada Allah berarti bersangka baik kepada Allah. Selama ini masih ada dalam diri kita, maka rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kebaikan-kebaikannya akan selalu dicurahkan kepada diri kita yang kita lemah. Kita butuh pertolongannya, kita butuh pengampunannya, kita butuh kasih sayangnya. Segala sesuatu yang kita butuhkan berupa kebaikan dan pencegahan dari segala keburukan ada di tangannya. Maka siapa yang tidak bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan dia mencela kecuali terhadap dirinya sendiri. Siapa yang tidak bersangka baik kepada zat yang sempurna kebaikannya, kepada siapa dia akan menghadapkan semua pengharapannya? Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan dirinya dalam Al-Qur'an bahwa dia adalah As-Samad. Qul huwallahu ahad, Allahus Samad.
katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Dialah adalah As-Samad. As-Samad artinya secara bahasa diambil dari kata-kata dalam bahasa Arab yasmudu ilaihi. Yasmudu ilaihi artinya yasmudu ilaihil khalaiku bihawaijihim. Semua makhluk menghadapkan hatinya kepada Allah dengan segala kebutuhan dan keperluan mereka, karena mereka tahu segala kebutuhan yang bisa memenuhinya cuma Allah Subhanahu wa taala. Segala kebaikan yang diharapkan makhluk ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Segala yang dibutuhkan untuk perlindungan dari semua keburukan cuma Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa untuk melakukannya. Maka inilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, buah dari memahami dan mengenal kesempurnaan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, kemahaindahan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita semakin merenungkannya, semakin mencintai Allah Subhanahu wa taala, yang ini akan semakin menyempurnakan penghambaan diri kita kepadanya. Benarlah Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala yang mengatakan, "Man 'arafa Allah bi asma'ihi wa sifatihi ahabbahu la mahalata." Barang siapa yang mengenal Allah dengan nama-namanya yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha sempurna, perbuatan-perbuatannya yang maha terpuji, maka dia pasti akan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita semua termasuk ke dalam golongan hamba-hambanya yang selalu berusaha mengenal kemahaindahan nama-namanya, kesempurnaan sifat-sifatnya, untuk melahirkan rasa cinta kepada Allah dalam hati kita yang lebih daripada kecintaan kita kepada semua makhluk di dunia ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita selalu bersangka baik kepada Allah, berpengharapan baik kepada-Nya, dan menganugerahkan kepada kita sifat-sifat kesempurnaan iman, ridha kepada-Nya sebagai Rabb, dan sifat-sifat mulia lainnya dalam agama.